warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana kita selalu berdoa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini ada indikasi gangguan jin ataupun sihir, jangan pernah ada rasa takut di dalam dirinya ataupun mengeluh. Anggaplah apa yang kita alami saat ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Saat ini saya berada di satu kawasan hutan lindung. Di mana di kawasan hutan ini adalah hutan alam. Kita menjadikan sebagai wasilah doa pada saat kita memasuki tempat-tempat yang dianggap angker atau yang dianggap ada makhluk-makhluk dari kalangan jin yang sering menggoda ataupun mengganggu. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ketika kita memasuki satu tempat, baik itu rumah tua, rumah baru yang kita akan tempati ataupun tempat-tempat seperti hutan ataupun sungai atau lautan dan tempat-tempat yang lainnya, jangan pernah lupa untuk selalu memohon perlindungan Allah. Ada satu doa yang akan saya sampaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan dihafalkan. Doa yang pertama, sering-seringlah kita untuk membaca kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi lagi. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Mari ikuti saya. Doanya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Oke. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari segala kejahatan ciptaan atau makhluknya. Doa ini sering-sering kita panjatkan kepada Allah, baik dikala kita sedang dalam keadaan bepergian, perjalanan, atau masuk di satu tempat-tempat tertentu, ataupun boleh kita amalkan pada saat kita mau tidur, bangun tidur, atau pada saat hadis sholat dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Doa ini kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kalimat ini, maka dia akan terhindar dari segala binatang yang berbisa, ya, seperti kalajengking, ular dan sebagainya. Dan juga dia akan terlindungi dari segala gangguan jin dan sihir, ya. Jadi sering-seringlah baca kalimat ini. Yang kedua, ada doa lagi yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni doa yang cukup populer, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samil alim. Saya ulangi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samil alim. Mari ikuti saya doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samil alim. Dengan nama Allah, ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat atau kecelakaan, ya. Dengan namanya Allah, kalimatnya yang sempurna, ya, tidak ada yang bisa memberikan mudarat yang ada di langit maupun di bumi melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dua kalimat ini atau dua doa ini sering-sering kita memohon kepada Allah, ya, di waktu pagi dan petang ataupun di waktu sahajud sholat, seringlah mengucapkan kalimat ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samil alim. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menganjurkan pada saudara-saudara sekalian agar jangan pernah takut, jangan pernah ada rasa khawatir dalam diri, was-was, cemas, gelisah. Yakinlah pertolongan Allah semakin dekat. Apapun gangguan jin yang ada pada diri kita ataupun sihir, maka insyaallah dengan selalu kita memohon pada Allah, kemudian kita melakukan terapi-terapi doa yang ada di video-video kami, insyaallah Allah akan berikan pertolongan dari manapun, ya, insyaallah ta'ala.
Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, saya memohon sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan video-video saya, minimal 10 video sesuai dengan keadaan sakitnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warzuqna kamala mutaba'ati zahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.